Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan uji coba tentang buah mustika, yaitu mustika pelet praktis. Pelet praktis ini sebenarnya sangat mudah digunakan oleh siapa saja, dan kebetulan pemeran kita nanti adalah orang yang sangat grogi seperti itu atau sangat lugu. Nah, kita akan uji coba kepada Om Andi. Oke, ini Om Andi, medianya saya akan mentransfer energinya sebelum digunakan. Baik, dipegang dulu ya, ditutup. Tutup mata. Ya, saya akan mentransfer energinya. Sudah bisa dirasakan? Sudah masuk? Ya, oke, baik. Oke, silakan dipakai. Ini sudah energinya sudah masuk sebenarnya kan. Nah, ini akan dipakai di cincin. Setelah itu, Om Andi ini akan mendekati beberapa wanita. Nah, apa hasilnya? Kita lihat dulu. Gun siapa, Mbak? Gun teman? Oh, sama teman. Ketiga aja. Ketiga aja. Gak ada yang lain, gak nungguin. Nungguin teman lagi. Enggak. Aku juga nungguin teman ini. Bisa kenalan? Andi. Kita. Kita. Tak ya, daripada nggak ada tempat, gak ada teman-teman buat ngobrol kan, sambil nungguin. Minta nomornya bisa? Minta nomornya ya bisa. Berapa? 085 6400 51 51 lagi. Ya. Ya, oke. Gue aja. Nunggu temen? Iya. Temen. Tapi laki nunggu. Ini laki-laki buat perempuan? Gak nunggu dong. Gak nunggu dong? Oh, gak nunggu. Berarti gue ada ya? Ya, aku yang nunggu juga ada. Cuma nunggu gak ada kegiatan. Kan ngobrol sama aku kan bisa gitu. Sama-sama nunggu. Bisa nomor HP-nya bisa minta? Berapa? Ada? Alah, sangat
catat ya. Ya, oke, oke, oke. Namanya siapa? Nama kenalan dulu. Dina. Dina, Mbak E. Revi ya. Nomornya berapa? Nomornya Mbak E berapa? 85. 7-12 8-44 udah? 42 Dina ya? Mbak Revi nomornya? 85 85 741 832 milih-milih juga ya Mbak? Iya, lagi Mbak bisa minta tolong nggak? Apa? Kan adikku juga perempuan gitu kan mau ulang tahun ini, mau ulang tahun aku udah beliin bajunya, nah kudungnya belum tuh, bisa bantu milihin nggak? Kayak warna biru juga sih Mas. Oh segi empat apa pas Nina ya? Aku nggak tahu ya. Kalau orang yang lebar. Ya, lebar, tinggi. Birunya kayak gimana? Birunya kayak gimana? Agak gelap sih. Kalau yang ini? Bisa pakai. Banyak? Aja lu suka. Gitu. Banyak juga mau beli. Iya nanti ya, mau beli dulu. Oh gitu ya. Kan aku minta nomor Mbak gitu, siapa tahu kalau nggak cocok adikku kan bisa konsultasi sama Mbak. Oh, gitu. Namanya siapa? Ratna. Ratna. Okay. Nomornya berapa? 081 325 002 0. Pacaran yuk Mas, enggak? Oh iya. Kayaknya mau hujan. Asli sini? Iya. Di sini? Tak suci sini boleh ya? Aku lagi nunggu teman. Temen laki kok. Enggak. Nissan. Kita minta nomor HP nih. Yo, buat apalah yo. Kan kalau sudah kenalan kan teman gitu. Teman juga enggak apa-apa kok. Ini kalau enggak suka ya disebutin enggak apa-apa. Biar tambah teman. Berapa? 85 enggak 85 813
588 1. Oke, Mbak Nisa ya. Perempuan semua, Mbak. Gak ada pacarnya. Gak punya pacar. 31 tuh. Mbak boleh minta selfie. Selfie gak apa-apa. Gak apa-apa. Oke. Hujan loh, Mbak. Udah lama di sini tadi? Udah lumayan. Apa nunggu pacarnya? Udah, gak punya pacar. Masa? Gak punya pacar. Kalau gak punya pacar berarti boleh minta nomor HP. Gak apa-apa, nanti kalau gak suka ya. Kalau gak suka bisa diblokir kok. Ya, namanya? Fatin. Fatin ya, yeah. Fatin. Aku Andi Mbak. Nomornya? 085 786 892 767. Oke. Terus Mbak E namanya? Dia. Dia. Nomornya? 085 875 850 850. Oke. Hilma. Hilma ya. Asli toh namanya? Iya. Yeah. Iya. Yeah. Nomornya? Enggak. Kok nomor sendiri kok enggak apa? 089. 521. Hmm? Lu kok lupa? Ya pokoknya itu. Tahu di mana kita? Enggak itu. Hmm. Tahu di mana kita? Buka dulu. Sabar kok, Mbak. Kalau Mbaknya belum kasih nomor, belum hujan. Oh. Berapa? 89 521 99 77 78. Junet kali ya. Oke. Hari ini kita seharian jalan-jalan ya. Jalan-jalan nyari target untuk pembuktian dan praktis ini. Karena memang para praktis ini sebenarnya sangat mudah dan simpel sekali. Kita akan berbicara dengan Om Andi ya, mengenai apa yang telah dilakukan tadi. Gimana? Untuk pertama kali tadi ini waktu awal di mall itu ya? Sebelum di mall. Oh, yang pertama, di sini yang pertama, itu masih agak grogi. Di daerah mana itu, di Gor kalau nggak salah ya? Taman. Di taman itu, Gor. Gimana? Tapi juga berhasil juga sih. Nah, memang berproses ya. Jadi secara awalan grogi itu wajar, alamiah. Namun untuk selanjutnya bagaimana? Ya, untuk lebih enak, lebih mudah. Lebih pede lah. Pede. Oke. Nah, ini loh. Pilot ini memang apa? Secara halus, berbeda dengan pilot lain. Jadi memang berproses. Makin lama makin pede. Makin lama makin pede, asik ya. Ya. Jadi semua bisa menggunakan. Responnya asik. Oke. Jadi semua bisa menggunakan tanpa ada halangan apapun. Dan semua berproses sehingga kecurigaan orang lain itu nggak ada. Jadi bisa digunakan atau diaplikasikan kepada siapa saja. Itu pesan singkat dari saya mengenai video ini. Dan terima kasih banyak untuk para penikmat video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.